Pimpinan DPR RI didampingi pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI dan pimpinan Komisi 1 DPR menerima kunjungan kehormatan Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan Jakarta. Turut hadir mendampingi Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Ditemui usai pertemuan, Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, DPR RI mendukung kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan pertahanan. DPR juga mendukung peningkatan kerjasama antar parlemen kedua negara. Dan kita mendukung kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah Turki, di mana dalam kerjasama baik dalam bidang investasi, pendidikan, dan juga hal-hal lain. Dan kita akan mendukung penuh apa yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Turki. Terkait peran Indonesia dan Turki di dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan perlu adanya reformasi di PBB karena hingga saat ini hanya ada 5 negara yang mempunyai hak veto di PBB. Dan reformasi PBB ini juga memerlukan dukungan dari parlemen. Tadi menyampaikan bahwa negara-negara besar seperti ya, Indonesia, Turki harus lebih bisa berperan di dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan selama ini hanya 5 negara yang bisa melaksanakan itu, ya karena formasi yang ada. Oleh karena itu perlu ada satu reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan hasil pertemuan dengan Presiden Cina, Presiden Erdogan mengatakan RRC juga sangat setuju untuk reformasi itu, tinggal negara-negara yang lain. Dan ini butuh juga dukungan dari parlemen. Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Presiden Turki menaruh simpati kepada Indonesia yang sudah menampung pengungsi Muslim Rohingya. Turki juga saat ini menampung ribuan pengungsi dari negara Irak, Suriah, dan Mesir yang sedang bergejolak. Presiden Turki juga menawarkan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Banyak sekali pengungsi yang tinggal di Turki dan menjadi tanggung jawab pemerintah Turki. Presiden Erdogan juga mengatakan bahwa menaruh simpati juga kepada Indonesia yang juga menampung pengungsi dari Rohingya. Beliau menawarkan apapun kalau perlu bantuan Turki, dengan senang hati Turki akan membantu khususnya dalam penanganan pengungsi-pengungsi ini karena itu merupakan tanggung jawab sosial, hak asasi manusia. Tim Liputan TV Parlemen melaporkan.